Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan memperlihatkan atau mereview selada anisel saya 20 HSS ya teman-teman. Untuk informasi, ketinggian saya di sini 8 MDPL, lokasi Kecamatan Desa Marga Mulia, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Mari kita simak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oke ya teman-teman, jadi untuk di sini untuk selada anisel saya sudah berusia 20 HSS ya. Di sini tadi pagi saya pindahkan ke modul peremajaan untuk menampakkan fisik ya teman-teman. Selada anisel ini daunnya lebih kecil memanjang ya, dan sampingnya sangat-sangat keriting ya. Terus untuk di daerah saya ini lo usia 20 HSS ini sudah keluar daun 3 daun ya. Ini daun pertama, kalau dengan daun kedua 1 2 3 4 5 daun ya, sekitar 5 daun. Ini ya teman-teman bisa lihat dia kecil memanjang. Ya. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana hasil akhirnya. Kalau menurut pengamatan saya 20 HSS dengan ukuran besarnya baru segini ya, saya bilang lambat ya teman-teman. Tapi mungkin daerah saya kurang cocok atau bagaimana ya, karena di sini dataran rendah. Ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kemarin saya semai sekitar 100. Coba saya lihat dulu 100 berapa ya. Nah ini anisel 108 tanggal 26 Januari ya, di 108 bibit ini ya. Beginilah teman-teman penampakannya untuk yang mau coba atau sementara memantau pertumbuhan anisel ini, bisa kita simak nanti sampai panen bagaimana. Kalau untuk saya pribadi menilai ini lambat pertumbuhannya, enggak usia 20 HSS masih seperti ini. Oke teman-teman, untuk yang belum subscribe channel Hidroponik Morowali, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi seputar hidroponik. Semoga bermanfaat. Oke, salam hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.